dibagi berbagai macam, ada nasi bungkus, ada snack, obat-obatan, pembalut, susu bayi, bubur, dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkat sumbangan donasi dari One Vision Indonesia. Alhamdulillah One Vision, bantuan teman-teman semua One Vision Indonesia sangat berguna dan sangat bermanfaat dan dirasakan sekali membawa kebahagiaan buat para korban musibah kebanjiran di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Sekarang berada di Desa Mataraman, di mana desa ini sangat terpencil, jadi bantuan dari relawan ataupun dari donatur sangat susah masuk ke daerah ini. Ya, jadi terima kasih One Vision. One Vision Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Sekarang saya berada di daerah Katingan, ya, tepatnya di Kalimantan Tengah, di mana Katingan terkena bencana dampak banjir. Ya, sekarang saya menuju ke daerah yang jarang sekali tersentuh, di mana daerah ini terjebak banjir. Jadi ada suatu kampung yang sudah tenggelam, ya, tapi masih ada warga yang bertahan. Mereka masih bertahan di sana. Jadi kita mengantarkan bantuan ke sana menggunakan perahu. Terima kasih One Vision telah peduli, ya, kepada saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, tempatnya di daerah Katingan.
Palembang, Sumatera Selatan. Sore ini saya sangat senang sekali karena saya dipercaya untuk membawakan sebuah webinar opportunity preview ya dari awal hingga selesai nanti. Nah, Bapak Ibu, saya senang sekali karena saya bertemu di layar dengan orang yang beda. Atau orang lain mungkin mengeluhkan kondisi pandemi tidak usai-usai gitu ya. Atau di Palembang kemarin sempat banjir, banyak mengeluh dengan kondisi. Tapi Anda berbeda, terbuka dengan peluang ya. Oleh karena itu saya sangat menghargai keputusan Anda untuk mengikuti webinar sore hari. Pastikan Anda ikut dengan serius, cari posisi terbaik Anda ya, dan persiapkan baterai dan sinyal gawai Anda tidak terputus di tengah jalan. Bapak Ibu, Anda juga patut berterima kasih kepada satu orang ini yang sudah memberikan link webinar ini sebagai solusi bagi Anda untuk mendapatkan penghasilan pasif saat ini juga dan penghasilan aktif saat ini juga dan penghasilan pasif ke depannya. Ya, mari kita sama ucapkan terima kasih secara virtual kepada para pengundang Anda. Nah, Bapak Ibu, hari ini peluang yang akan diberikan adalah peluang yang sangat luar biasa, juga akan dijelaskan oleh seorang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita belajar dari satu orang yang berasal dari Banda Aceh ya. Beliau berlatar belakang seorang sarjana teknik pertambangan dan melalui usaha ini beliau sudah menerima jalan-jalan gratis ke 7 negara di Timur. Ya, beliau juga sudah menerima cash reward berupa uang tunai $10,000. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Rahmat Effendi dari Banda Aceh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Senang sekali hari ini saya dipercayai oleh pengundang Anda, orang yang memberikan link ini kepada Anda untuk men-sharingkan sebuah proposal bisnis yang menurut saya ini sangat-sangat potensial di masa pandemi. Nah, bahkan hari ini saya langsung live dari kota Banda Aceh, Bapak Ibu. Mungkin kita izin share filenya, Pak. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana kunci kesejahteraan, Bapak Ibu. Nah, berkat dari usaha ini, berkat dari bisnis ini, alhamdulillah saya sudah jalan ke beberapa negara. Saya juga sudah menerima cash reward senilai $20,000, Bapak Ibu. Nah, jadi saya akan men-sharingkan bagaimana kita bisa berhasil di usaha ini. Yang pertama, nah, saya percaya Bapak Ibu pasti semua memiliki impian. Nah, jadi kita memiliki target, impian untuk kita menjalani hidup ini. Nah, mungkin Bapak-Ibu semua bisa melihat di layar kaca Anda, mungkin yang pertama mungkin Anda ingin memiliki usaha sendiri atau ada usaha sekarang, ingin memiliki usaha yang lebih besar, kemudian Anda ingin memiliki rumah atau mobil baru, Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, mungkin dari segi pengembangan diri, pendidikan anak, bebas uang dan waktu, atau mungkin di era pandemi sekarang, mungkin Anda ingin membantu orang lain untuk kegiatan sosial. Nah, yang jelas Bapak Ibu, saya percaya Anda semua yang menonton video ini pasti memiliki target atau impian yang ingin Anda capai dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita caranya untuk mencapai impian kita tersebut? Nah, saya akan men-sharingkan bagaimana ada dua paradigma Bapak Ibu, paradigma bekerja, dan ini pernah dan sering dibahas di buku Cash Flow Quadrant. Yang pertama yaitu paradigma umum. Nah, jadi paradigma umum ini Anda itu bekerja tapi langsung menargetkan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak ada yang salah dengan paradigma umum Bapak Ibu, tetapi akan ada resiko yang terjadi ketika Anda tidak bekerja lagi, Anda tidak akan memiliki penghasilan. Mungkin Anda sakit, mungkin Anda sedang liburan, mungkin ada kesibukan yang lain yang membuat Anda tidak bisa bekerja. Nah, ketika Anda tidak bekerja, bagaimana penghasilan itu masuk? Dan ketika tidak bekerja, artinya apa? Impian yang tadi di awal itu tidak akan bisa terwujudkan. Nah, yang kedua ada paradigma sukses, Bapak Ibu. Nah, apa yang membedakan paradigma umum dengan paradigma sukses? Yaitu di bagian kita bekerja dahulu untuk membangun yang namanya sebuah aset, Bapak Ibu. Nah, aset di sini adalah yang dinamakan aset, yaitu bisnis yang memiliki sistem. Nah, sehingga Anda akan mendapatkan sebuah penghasilan yang dinamakan dengan penghasilan pasif. Nah, seandainya Anda tidak bekerja lagi, tapi ada satu hal yang berjalan karena adanya sistem. Nah, sistem ini yang membuat Anda mendapatkan penghasilan pasif, Bapak Ibu. Anda sedang sakit, tapi ada aset yang bekerja, penghasilan tetap datang, dan rencana masa depan Anda, impian Anda juga akan terwujud, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita mulai membangun aset di usaha ini? Saya percaya Anda memiliki seorang pengundang yang memberikan link video ini kepada Anda. Nah, mereka adalah tim bisnis
mereka adalah mentor Anda nantinya yang menghubungkan Anda dengan perusahaan dan dengan organisasi pendukung. Nah, jadi kita akan melakukan sistem yang namanya kerjasama, Bapak Ibu. Kita akan bekerja sama dengan perusahaan yang supply produknya dan organisasi pendukung untuk melancarkan bagaimana kita menjalankan usaha ini. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, pendaftaran hanya senilai Rp99.000 dan menurut saya ini sebuah peluang yang sangat-sangat murah ya, apalagi di era pandemi. Dengan pendaftaran Rp99.000, Anda sudah mendapatkan potongan harga itu senilai 5% dari harga konsumen, berlaku internasional dan dapat diwariskan. Seandainya nanti suatu saat Anda sudah meninggal atau sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi Anda bisa mewariskan usaha ini ke anak cucu Anda nanti hanya dengan bermodalkan Rp99.000. Nah, tentunya membangun aset dengan 7 jenis bonus, nah Anda harus memiliki beberapa tahapan membership. Yang pertama ada yang dinamakan dengan bronze, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada silver, kemudian ada gold, dan kemudian juga ada yang namanya platinum. Nah, apa keuntungan dari berbagai membership ini? Tentu saja sangat berbeda di antara bronze, silver, gold, dan platinum. Seandainya Anda sudah menjadi di posisi bronze, Anda mengundang atau Anda mengajak teman Anda untuk menjalankan usaha ini juga, Anda mendapatkan profit sharing bernilai Rp130.000. Nah, dibanding dengan silver, silver lebih tinggi lagi Bapak Ibu, senilai Rp364.000. Di posisi gold, Anda mendapatkan Rp832.000. Dan di posisi platinum, Anda mendapatkan 1,8 juta. Ketika ada seorang platinum yang join langsung di bawah Anda. Kemudian ketika ada dua orang juga sangat berbeda potensialnya. Antara bronze, silver, gold, dan platinum. Di bronze Anda mendapatkan Rp364.000, di silver Rp962.000, di gold 2,1 juta, dan di platinum 4,8 juta. Anda tinggal hanya mengajak dua orang teman Anda. Dan jika ini terduplikasi sempurna, Anda cukup memiliki hanya dua jalur saja, Bapak Ibu. Kita akan menggunakan sistem konsep kerjasama di usaha ini. Anda hanya perlu melakukan dua jalur kerja, Bapak Ibu. Yang pertama, jalur pertama dan jalur kedua memiliki potensi penghasilan di bronze yaitu 10,4 juta, di silver 20,8 juta, di gold 39 juta, dan di platinum Anda memiliki potensi penghasilan yaitu 65 juta per minggu, Bapak Ibu. Hanya mengerjakan dua jalur saja. Nah, jadi itu sangat memiliki potensial yang sangat luar biasa di usaha ini. Nah, investasi membangun aset. Tentunya kita percaya semua bisnis, semua hal-hal yang memang kita kerjakan itu pasti memiliki yang namanya modal. Nah, saya gambarkan sedikit Bapak Ibu bagaimana sebuah perusahaan di luaran, ya fast food terkenal, dengan modal kurang lebih 10 miliar, mereka bisa mendapatkan return penghasilan itu sekitar 20 juta per minggu. Tapi ingat, modalnya 10 miliar Bapak Ibu. Nah, Anda bisa bayangin dengan modal, bagaimana modal kita untuk menjalankan usaha ini. Nah, di posisi pertama, yaitu bronze, itu hanya sekitar 1,7 juta penghasilan. Bonus penghasilannya, potensi penghasilannya sekitar 10,4 juta nah per minggu. Nah, mungkin kalau kita samakan dengan fast food di luaran itu 20 juta per minggu, kita di sini di posisi silver, Bapak Ibu. Nah, di silver kita cuma hanya mengeluarkan modal sekitar 3,4 juta. Nah, Anda bisa mendapatkan penghasilan dengan potensi 20,8 juta. Di gold, Anda hanya mengeluarkan sekitar 6,8 juta, memiliki bonus pasangan maksimal sekitar 39 juta per minggunya. Dan yang terakhir, ketika Anda menjadi membership platinum, Anda akan mengeluarkan modal sekitar ya kurang lebih 13,6 juta, tetapi bonus penghasilannya per minggu itu bisa di angka 65 juta per minggu. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ada cara alternatif. Bagi Anda yang ingin mempercepat proses ke membership platinum, Anda cukup hanya join di membership gold, lalu mengajak dua orang teman Anda untuk join juga di posisi gold. Nah, Anda akan langsung bergerak nih. Anda akan langsung naik peringkatnya dari gold langsung ke membership platinum. Nah, Anda bisa memiliki usaha yang potensi bonusnya yang luar biasa lagi. Nah, di tahap pengembangan ini Bapak Ibu, kita memiliki sistem terakumulasi, akumulasi omset pribadi dan grup tanpa batas waktu. Nah, artinya mungkin Anda misalkan join sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Anda dan grup-grup Anda. Nah, omset Anda dan grup Anda terakumulasi. Artinya apa? Semua orang pasti akan bisa menjadi bintang 8. Nah, semua orang misalkan Anda memiliki omset 3,4 juta, Anda di posisi bintang 5. Nah, bulan depan Anda dan grup memiliki omset 85 juta, Anda naik ke peringkat bintang 6. Nah, begitu seterusnya. Nah, sampai Anda memiliki omset kurang lebih sekitar 1,7 miliar, ingat, Anda dan grup. Dan hal ini terakumulasi tanpa batas waktu. Anda akan berada di posisi bintang 8, Bapak Ibu, dengan dua orang jaringan Anda yang memiliki peringkat bintang 7. Kemudian, di sini kita juga akan memiliki peringkat kehormatan. Nah, peringkat kehormatan ini
ketika Anda sudah mencapai bintang 8 dan ada dua orang di jaringan Anda menjadi bintang 8, Anda akan naik peringkatnya menjadi seorang Bronze Lion. Nah, kemudian ketika tiga orang, Anda akan menjadi Silver Lion. Ketika empat orang, Anda akan menjadi Gold Lion. Dan seterusnya, Bapak-Ibu. Sehingga ketika empat orang jalur Anda menjadi Gold Lion, Anda akan menjadi seorang Director. Nah, bagaimana seorang Director bisa menduplikasikan lagi ada empat Director di jaringannya, Anda akan menjadi seorang Executive Director. Nah, di posisi kehormatan ini, Anda sudah mendapatkan bonus sharing internasional. Nah, ada yang namanya juga Special Cash Reward, Bapak-Ibu. Ini adalah reward yang akan diberikan oleh setiap member yang telah join di usaha ini. Itu angkanya sekitar 2,5 miliar. Dan sampai saat ini sudah banyak orang-orang yang telah menerima cash reward ini. Di antaranya ada 3.000 US dollar sampai 20.000 US dollar, itu sekitar 482 orang. Nah, 25.000 US dollar itu 102 orang. 50.000 US dollar sekitar 70 orang. Dan 100.000 US dollar itu sekitar 32 orang. Sudah sangat banyak orang-orang di Indonesia yang telah menerima special cash reward ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah support system kita. One Vision adalah sistem dan strategi bagaimana kita mengerjakan usaha ini akan dibantu, disupport oleh One Vision ini. Nah, ada 7 langkah, Bapak Ibu, bagaimana kita menjalankan usaha ini. Nah, saat ini, hari ini saya tidak akan membahas semuanya, tapi 7 langkah ini Anda bisa tanyakan kembali kepada para pengundang Anda bagaimana cara mengerjakan usaha ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Anda juga bisa belajar dengan yang namanya alat bantu. Nah, Anda bisa lihat itu di layar kaca ada starter pack. Nah, di sana Anda bisa pelajari bagaimana cara memulai bisnis ini dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kita dan ada yang namanya dengan pertemuan, Bapak Ibu. Pertemuan ini adalah bagaimana kita saling memberikan visi, saling belajar, saling men-sharingkan kisah sukses kita, bagaimana kita bisa belajar dari orang-orang sukses. Dan saya sangat rekom untuk Anda yang telah nonton video ini, Anda tanya ke pengundang Anda kapan pertemuan offline terdekat. Dan pertemuan yang terbesar kita adalah pertemuan Vision Seminar. Nah, di Vision Seminar ini itu akan dihadiri oleh ribuan orang, Bapak Ibu, untuk yang mau belajar mengenai konsep usaha ini. Bagaimana keseruan video Vision Seminar? Mari kita saksikan berikut. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane, jealous of it. Yang si itu modalnya kecil, caranya udah ada, konsepnya luar biasa, di mentoring lagi sampai sukses. Latar belakang dancer. Latar belakang ibu rumah tangga. Sebagai mahasiswa yang lulusan SMA. Guru. Wirausaha. Pedagang kaki lima. Pengusaha keren terbang. Perawat. Instruktur aerobik. Mantan asisten vice presiden bank. Karyawan BUMD. Buruh pabrik. Saya dokter. Anggota polisi. Purnawirawan TNI. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. Triggers fast once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Anda mau berjuang, Anda mau kerja keras, Anda juga bisa jadi pemenang selanjutnya. Network marketing itu bisa memberikan peluang yang besar ke orang-orang yang gak punya modal, Pak. Kunci sukses di bisnis ini membangun momentum adalah di pertemuan ke pertemuan. Kalau mau sukses harus hadir ke pertemuan. Kalau kita mau sukses, lupakan alasan. Kalau kita mau beralasan, bye-bye sukses. Anda mau senang-senang sekarang, buang-buang waktu, toh ntar ada saatnya Anda bayar juga di hidup Anda.
Mendingan kalau saya bayar sekarang, nikmatin kehidupannya kemudian gitu. Karena menurut saya banyak orang hari ini, Pak, mau sukses di bisnis ini, dia mau pelajari dulu semua baru jalankan. Menurut saya, Bapak Ibu, Anda kerjakan aja, Bapak Ibu. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda, Bapak Ibu. Jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Anda harus percaya, Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling enggak percaya pada Tuhan, bahwa Anda itu boleh sukses. Dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini. Prioritas pertama pekerjaan Anda di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah. Tapi tolong, prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya. Berarti pikiran harus positif sehingga masa depan positif. Baik, Bapak Ibu, Anda sudah menyaksikan bagaimana keseruan acara Vision Seminar, dan acara ini Anda tanyakan ke pengundang Anda yang memberikan link ini kapan dan harinya untuk hadir di pertemuan Vision Seminar terdekat. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep multiply, Bapak Ibu. Artinya bagaimana Anda bisa menduplikasi sponsori hanya 2 orang di bulan pertama. Ya, cukup 2 orang di bulan pertama, kemudian Anda duplikasi di bulan kedua. Nah, orang tersebut mensponsori 2 orang lagi di 2 jalur yang berbeda. Kemudian di bulan ketiga, mereka juga mensponsori lagi 2 orang di jalur yang berbeda. Artinya apa, Pak Ibu? Ketika Anda bisa menduplikasi sempurna sponsorisasi 2 orang ini, Anda bisa bayangkan bagaimana potensi penghasilan di bisnis ini. Nah, di bulan ke-10, Anda telah memiliki 1024 orang yang join di jaringan bisnis Anda. Nah, dengan potensi penghasilan yang berbeda-beda antara bronze, silver, gold, dan platinum. Nah, di bronze Anda bisa mendapatkan potensi penghasilan 41,6 juta, di silver 83,2 juta, di gold 156 juta, dan di platinum itu potensi penghasilan yang sangat besar, yaitu 260 juta, Bapak Ibu. Jadi ini sangat-sangat luar biasa, hanya membangun 2 jalur. Dan ingat, di bulan pertama cukup hanya 2 orang saja, Bapak Ibu. Nah, baik. Sesi pertama sudah selesai, yaitu mengenai konsep kesejahteraan. Yang kedua, kita memiliki kunci yang kedua, yaitu kesehatan. Nah, bagaimana kesejahteraan tadi, kita juga kombinasi dengan kesehatan. Apalagi di era pandemi sekarang, kesehatan juga sangat-sangat penting, Bapak-Ibu. Nah, sadarkah Anda, Bapak-Ibu semua, ada lebih dari 1000 macam toksin yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. Nah, bisa jadi dari rokok, dari polusi udara, dari gadget. Nah, itu kita bisa berbahaya memiliki kesehatan yang sangat-sangat buruk. Nah, menurut survei WHO, nah, di sini ada 75% orang yang sehat bermasalah, ada 20% orang sakit, dan 5% orang yang sehat. Nah, saya rasa kita menjadi posisi yang dinamakan dengan sehat bermasalah, yaitu 75%. Nah, saya juga termasuk memiliki gejala sehat bermasalah, ya Bapak Ibu. Nah, dan Anda semua pasti memiliki beberapa gejala saat ini seperti mudah lelah, obesitas, fungsi dan gairah seks, perut buncit mungkin ya, menjadi masalah Anda, rambut rontok, sering gugup, sering kencing ya, mungkin Anda juga sering lupa dan stres, mungkin juga Anda susah tidur, Bapak Ibu. Nah, konsep gejala ini juga memiliki hal-hal yang memang sangat-sangat signifikan jika Anda tidak mencegah dari sekarang. Nah, di sini ada Kompas, Bapak Ibu, 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut ya gara-gara mereka tidak memiliki konsep pencegahan, tidak mencegah dulu waktu sakit baru mereka obati. Nah, berikutnya, Pak. Nah, ini dia makanan kesehatan. Konsepnya yaitu memiliki pencegahan, kita memiliki kombinasi 5000 tahun rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno. Jadi yaitu rempah-rempah teknologi kuno sudah diolah menjadi teknologi modern ya, memiliki konsep kesehatan itu pencegahan dan sertifikasinya lengkap. Nah, ini dia beberapa sertifikat yang perusahaan kita telah memiliki. Yang pertama ada sertifikat syariah, ada di sini APLI, kemudian ada juga top 500 Asia brand. Dan yang paling penting bagi Anda yang muslim, yaitu syariah, sertifikat halal MUI. Nah, kita memiliki sertifikat halal, halal produk, dan halal bisnis. Itu menurut saya yang sangat-sangat penting di usaha ini. Dengan bangga, saya memperlihatkan, inilah dia perusahaan yang sedang kita bicarakan, yaitu Tianz International, ya, memiliki kantor pusat di Wuking Development Area Tianjin, China. Nah, jadi berdiri tahun 1995 dan masuk Indonesia tahun 2000. Nah, mungkin sekitar 26 tahun sudah ada
sudah memiliki lebih dari 110 negara dan sudah menjangkau dengan 190 negara. Jadi sudah sangat banyak negara-negara di dunia yang telah masuk perusahaan TNC ke dalamnya. Nah, ini dia pendiri perusahaannya yaitu Mr. Li Junyuan, yang merupakan salah satu orang yang terkaya di Cina dengan total aset lebih dari 10 miliar US dollar. Kemudian ketika beliau masuk ke tiap negara itu adalah orang-orang hebat yang menyambutnya, presiden, perdana menteri dan lain-lain. Nah, jadi kita akan menyaksikan setelah ini yaitu bagaimana video mengenai company profile, bagaimana video mengenai perusahaan TNC ini. Nah, itulah dia cuplikan video dari company profile dari perusahaan ini, Bapak. Luar biasa, perusahaan sangat besar, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada produk-produk yang memang menjadi produk yang sangat best seller di perusahaan ini. Yang pertama itu adanya kalsium. Nah, suplemen kalsium ini mengapa penting? Karena manusia itu perlu 1000 mg asupan kalsium setiap hari, Bapak Ibu. Nah, kalsium diperlukan di otak, di sistem pencernaan, di lambung, di jaringan darah, bahkan di saluran sperma kita itu memerlukan kalsium. Nah, jadi kekurangan kalsium itu kita per hari mungkin kita bisa memiliki kekurangan sekitar 650 mg per hari, Bapak Ibu. Nah, bagaimana, apa yang terjadi ketika kita kekurangan kalsium? Kita akan memiliki penyakit yang namanya osteoporosis dan ya 100 penyakit lainnya. Kita bisa banyak penyakit yang kita dapat ketika kita kekurangan kalsium. Nah, bagi Anda yang memang merasa kekurangan kalsium, nah Anda sangat-sangat disarankan untuk mengonsumsi kalsium TNC. Kenapa kalsium TNC? Karena ada beberapa kelebihan. Yang pertama alami organik, yaitu dari susu sapi Mongolia. Yang kedua, kandungan kalsium sangat-sangat tinggi, bahkan diprediksi 4 kali lebih tinggi dibandingkan kalsium di luaran. Yang ketiga, penyerapannya 90%, artinya tidak ada kalsium yang mengendap, ya, tidak ada yang mengendap. Kemudian yang terakhir, kaya akan vitamin dan mikronutrien. Ini sangat-sangat luar biasa kelebihan kalsium kita. Nah, beberapa kalsium series TNC, yang pertama ada kalsium nutrien kalsium powder. Nah, kemudian juga ada shutang ya, shutang kalsium powder, dan juga ada bagi Anda yang memiliki anak yang mungkin kurang nafsu makan, Anda bisa memberi kalsium powder for children ya. Nah, jadi kalsium ini juga bisa menjadi asupan untuk bagi anak Anda yang pertumbuhan tulangnya lambat. Nah, ini bisa menjadi penambah atau peninggi badan. Nah, saya sendiri dulunya juga sangat-sangat ya pendek, Bapak Ibu, tapi setelah mengkonsumsi kalsium ini, alhamdulillah sudah naik ini sekitar ya kurang lebih 3-5 cm. Nah, kemudian kita juga memiliki produk yang namanya Jiangzi Tea. Nah, teh ini bisa untuk bagi Anda yang memiliki penyakit asam urat, bisa mengurangi lemak darah, Anda sangat disarankan untuk mengonsumsi Jiangzi Tea. Kemudian kita juga memiliki produk yang namanya Renuvus. Nah, Renuvus ini sangat-sangat disarankan bagi Anda yang memiliki riwayat paru-paru yang sudah kurang bersih, mungkin Anda perokok berat dan lain-lain. Kemudian ada juga produk yang namanya Mooncord.
Nah, moon corn ini bisa menjadi peningkat daya tahan tubuh Anda. Nah, bahkan di era pandemi saat ini, itu kita sangat-sangat banyak nih, beberapa tim-tim kita yang memang berhasil, banyak yang mengkonsumsi moon corn. Nah, mungkin mereka ada yang terkena corona, positif corona, tapi setelah konsumsi sekitar 10 hari, banyak yang testimoni yang mengatakan bahwa ya mereka negatif, Bapak-Ibu ya, setelah mengkonsumsi moon corn. Kemudian juga ada zinc. Nah, zinc ini juga bisa berperan untuk meningkatkan hormon Anda ya, meningkatkan, membantu metabolisme tubuh Anda juga. Nah, next. Berikutnya, Pak. Nah, kemudian kita juga memiliki produk yang namanya kitosan. Di sini ada grape extract juga dan ada vitalin softgel. Kemudian juga ada spirulina. Nah, vitalin softgel ini bisa untuk Anda yang memiliki tingkat kecerahan kulit yang memang mungkin tidak cerah. Nah, Anda bisa mengkonsumsi vitalin. Kemudian di sini ada spirulina juga. Nah, spirulina ini juga sangat-sangat berpotensi untuk Anda yang memang kurang untuk daya tahan tubuh. Nah, Anda sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi spirulina. Nah, kemudian juga ada beberapa produk lainnya. Nah, nanti Anda bisa tanyakan kepada para pengundang Anda. Di sini ada Nonitren, ada juga Diakon, diabetes control, ada juga glukosamin ya untuk memperbaiki sendi-sendi Anda. Mungkin di antara Anda ada yang beberapa yang ketika sholat. Nah, ketika Anda sholat, ketika sujud, mungkin bunyi kretek di lutut Anda. Nah, artinya apa? Itu kekurangan kalsium atau bisa jadi Anda tidak memiliki pelumas sendi yang baik. Nah, Anda sangat disarankan untuk memakai yang namanya Diakon, konsumsi Diakon. Kemudian kita juga ada Tien's Health Matras, kita juga ada Spirulina Max ya, untuk masker spirulina. Nah, di sini juga ada Iris, Bapak Ibu. Nah, ini produk yang memang sangat luar biasa untuk yang spesialis wanita ya, khusus wanita. Nah, jadi di sini untuk menjaga mahkota wanita. Nah, Anda sangat disarankan untuk memakai yang namanya Iris. Kemudian perusahaan kita juga memiliki herbal toothpaste ya, Orcare. Nah, ini juga sangat bagus untuk Anda yang memiliki gigi yang kurang putih, ada karang gigi, Anda pakai Orcare ini. Kita juga memiliki Tien's Energy Breaker gelang. Nah, kita juga ada Feng Shui pupuk, kemudian water purifier ya, pembersih air. Nah, belakangan ini juga Tien's baru-baru launching produk baru. Nah, artinya apa? Tien's juga sangat-sangat memikirkan bagaimana dengan yang namanya kecantikan ya, produk skincare yang namanya Celestian. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin saat ini sesinya telah selesai. Hanya itu saja yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat, dan tanyakan lagi kepada para pengguna Anda bagaimana cara memulai konsep usaha ini dengan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Rahmat Effendi atas penjelasan singkat, padat, jelas, dan semangat. Nah, Bapak-Ibu dan rekan-rekan, Anda sejelas, sangat jelas sekali, dan saatnya kita move ke sesi perkenalan. Nah, di sesi perkenalan ini kita akan berkenalan beberapa mitra Tien's yang sudah berperingkat kehormatan. Nah, pertama kita akan berkenalan dengan kat kehormatan Bronze Lion, di mana sudah memiliki minimal 2 kaki bintang 8 dan juga berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Latar belakang beliau adalah sarjana pendidikan kimia dan beliau sudah mendapatkan reward berupa jalan gratis ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga sudah mendapatkan free laptop dan motor dari usaha ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bronze Lion Indonesia, Bapak Muhammad Idris. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris, latar belakang saya seorang sarjana pendidikan kimia, dan sore hari ini saya live dari kota Makassar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya sangat bersyukur bisa menjalankan bisnis Tien's dan One Vision ini. Bahkan di luar sana begitu banyak pekerjaan serta bisnis, bahkan banyak sekali yang usahanya tutup, Bapak-Ibu. Tapi berkat bisnis ini yang luar biasa dengan support system One Vision, kita masih tetap bertahan, bahkan makin berkembang sampai detik ini, Bapak-Ibu. Nah, berbicara sedikit tentang latar belakang saya menjalankan bisnis ini, waktu itu saya dalam kondisi seorang mahasiswa yang serba kekurangan, bahkan sangat terbatas kiriman saya dari orang tua, Bapak-Ibu, dan saya pun tidak memiliki laptop, bahkan kendaraan pun di saat saya memulai bisnis ini.
Tapi berkat bantuan dan bimbingan dari para mentor, serta dukungan support system kita One Vision, akhirnya satu demi satu ada beberapa hasil yang bisa saya dapatkan, Bapak-Ibu. Misalkan saya dapat laptop gratis dari One Vision, saya juga mendapatkan motor gratis, dan saya mendapatkan jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan alhamdulillah, saya bisa mengajak orang tua saya untuk berangkat ke Singapura dan Malaysia, Bapak-Ibu. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi Anda saat ini, entahkah dalam kondisi bermasalah dengan finansial, tapi saya yakin kalau Anda memiliki masalah finansial, insya Allah bisnis ini bisa menjadi solusi finansial buat Anda, Bapak-Ibu. Nah, setelah kami, kita akan berkenalan dengan seseorang yang luar biasa. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena kita akan sama-sama belajar dari seorang director. Beliau ini sudah memiliki kehidupan yang sangat luar biasa, bahkan bisnisnya sangat besar sekali, Bapak-Ibu. Jadi Anda tetap di layar kaca Anda, kita sama-sama belajar dengan seorang director. Nah, Bapak-Ibu, terakhir dari saya, mari kita patuhi anjuran pemerintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, Bapak-Ibu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, Bapak-Ibu sekalian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris atas sharing sangat menginspirasi. Kita doakan Idris sehat selalu dan semakin berkembang bisnisnya di TN Syariah. Bapak Ibu, kita lanjut ke peringkat berikutnya, peringkat kehormatan Gold Lion, di mana beliau berasal dari kota Depok dan beliau latar belakangnya adalah mantan pelatih bela diri. Wah, latar belakangnya. Bapak Ibu ya, bayangkan ya, seorang mantan pelatih bela diri pun bisa sukses di sini ya. Beli prestasinya adalah sudah menerima ke China dan juga sudah menerima WHO ke Korea Selatan dan Thailand. Nah, bagi Anda yang benar-benar ingin ya mendapatkan tur gratis seperti beliau, mari kita sama-sama belajar, kita dengarkan sharing dari Bapak Nariel dari Kota Depok. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Nasril. Latar belakang saya pengusaha yang kebetulan mantan pelatih bela diri. Hari ini kebetulan kami sedang mengadakan seminar offline. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kami mengisi seminar offline, hari ini masih menyempatkan hadir untuk seminar opportunity preview secara online. Bapak Ibu, menariknya bisnis ini kita bisa kerjakan secara online maupun offline. Nah, beruntung sekali Bapak Ibu, saya pribadi dulu waktu kenal usaha ini masih kuliah di tingkat akhir sambil mengajar bela diri. Kebetulan background saya pelatih pencak silat. Nah, waktu pertama kali saya diceritakan tentang usaha ini, saya cenderung negatif dulu. Saya bilang ini bisnis haram, hanya merugikan yang bergabung belakangan. Sampai akhirnya saya pelajari usaha ini lebih lanjut. Hadir ke satu seminar, di situ saya mulai terbuka. Justru bisnis ini bukan yang merugikan orang banyak, justru menyehatkan lalu menyejahterakan orang banyak, Bapak Ibu. Banyak sekali pekerjaan yang hilang, banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaannya, usaha banyak yang tutup. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami di bisnis TN Syariah dibantu dengan support system One Vision, kami bisa tetap survive, bahkan malah omset kami bisa naik, prestasi kami bisa meningkat, Bapak Ibu. Beruntung sekali Bapak Ibu. Jadi Anda segera ambil keputusan, jangan berlama-lama, apalagi di sesi terakhir nanti ada salah satu seorang anak muda yang bisnisnya sangat besar sekali, peringkatnya sudah director, sudah membantu 4 orang jadi gold lion kayak saya, Bapak Ibu, orang yang sudah berubah hidupnya, dan menariknya tidak berubah sendirian tapi bisa merubah banyak timnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bisnis ini bukan satu-satunya jalan untuk kita merubah masa depan kita, tapi bisnis ini adalah kendaraan tercepat untuk kita bisa mewujudkan banyak impian-impian kita, Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa berhasil, menariknya yang nanti merasakan nikmatnya bukan cuma kita, keluarga kita, tapi orang banyak, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, pastikan Anda benar-benar dengarkan sesi terakhir nanti.
Kalau Pak Hasibuan Kanata bisa jadi director, artinya kita semua termasuk Anda juga bisa jadi director. Terakhir Bapak Ibu, kalau kami bisa, sekali lagi, insya Allah Anda juga pasti bisa. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya Bapak Sril dari Depok. Ya, kita doakan berkembang bisnis Tian Syariahnya. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di sesi puncak, sesi yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah, di sesi ini kita akan mendengarkan sharing dari satu orang yang luar biasa. Beliau berlatar belakang seorang sarjana teknik sipil, tidak ada latar belakang bisnis Bapak Ibu ya, tapi beliau sudah mencapai peringkat director ya for Diamond God Lion melalui Bistian. Nah, beliau juga sudah sangat berprestasi, sudah menerima semua Dream Holiday One Vision, semua Globe Trip dari Syariah ya, dan juga beliau menerima Passion Trip ke negara-negara yang banyak sekali orang inginkan, yaitu Amerika Serikat, Spanyol, Rusia, dan juga Prancis ya, dan beliau sudah menerima mobil mewah ya, cash reward kapal pesiar dan cash reward pesawat atau plane dari bisnis di hari A ya, totalnya itu sudah puluhan ribu US dollar Bapak ya. Nah, sebelum kenalan langsung dengan beliau, mari kita sambut, mari kita saksikan video profil beliau berikut ini. Oke, terima kasih banyak, Bu Valen. Oke, terima kasih banyak, Bu Valen, MC kita pada sore hari ini. Bapak-Ibu, perkenalkan nama saya Hasibuan Kanata. Saya sekarang lagi live di Kota Makassar, tepatnya di rumah saya, Bukit Baruga. Pada kesempatan ini saya akan sharing singkat kepada Bapak Ibu sekalian yang ikuti seminar online pada sore hari ini. Tadi ada sudah mendapat informasi yang luar biasa dari Pak Rahmat Effendi, bagaimana ada sebuah peluang yang luar biasa di mana Anda bisa mengambil peluang itu
untuk menjadi solusi di kondisi seperti ini. Perkenalkan latar belakang saya, sarjana teknik sipil, saya sendiri adalah asli orang Bugis Bapak Ibu sekalian, dan saya merantau ke Makassar itu dalam rangka pendidikan, saya SMA dan saya kuliah di Makassar. Salah satu tujuan saya lanjut ke Makassar sekolah karena saya berharap ke depan bagaimana kehidupan saya lebih baik. Tentu semua orang ingin kehidupannya lebih baik, tentu semua orang ingin hidupnya sukses. Dan ternyata salah satu hal yang biasa orang pikirkan bagaimana mereka bisa sukses adalah tentu dengan meniti pendidikan. Nah, tapi seiring dengan waktu saya menjalankan pendidikan saya berkenalan dengan seorang rekan, tepatnya bukan rekan, tapi sepupu, beliau dari Bandung, menjelaskan tentang potensi bisnis ini. Dan saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, dari keluarga yang biasa-biasa, ya, biasa menderita, serba kekurangan, orang tua saya betul-betul bekerja keras di kampung, bertani, supaya anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi, bisa menjadi manusia yang dimanusiakan. Dan saya pribadi, saya sangat respect sama orang tua dan saya belajar yang namanya tanggung jawab. Tapi yang menariknya Bapak Ibu sekalian, menjelang saya sarjana, saya mendapatkan informasi peluang usaha ini. Saya adalah orang yang termasuk senang hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian, dan saya sendiri adalah orang yang dari dulu sudah ditanamkan visi dari orang tua bagaimana nanti bisa sukses. Karena Bapak Ibu sekalian, buat saya pribadi, sukses ini adalah sebuah solusi, sebuah kunci. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau misalkan ada pintu, ada gembok yang tidak ada kuncinya dan Anda paksakan buka, maka akan terjadi yang namanya kerusakan. Nah, kunci tadi berfungsi untuk bisa membuka pintu tadi tanpa menciptakan kerusakan. Sama juga dengan kita, bagaimana kita menjalin hidup kita sehari-hari dengan begitu banyak tantangan, dan bisa kita selesaikan dengan baik. Sukses ini bisa menjadi sebuah solusi. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, seiring saya sekolah, seiring saya kuliah, saya belajar banyak bahwa memang sukses ini perlu diperjuangkan. Harus diperjuangkan, karena kalau kita tidak memperjuangkannya, apa yang kita mau rayakan? Kalau kita tidak berjuang, maka kita akan bisa menjadi korban dari kehidupan ini sendiri. Jadi kita harus perjuangkan sukses ini sehingga suatu saat di mana ada satu titik Anda bisa merayakan yang namanya kemenangan. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, saya senang menghitung. Saking senangnya menghitung, saya belajar di sekeliling saya betapa banyaknya orang yang bekerja, tapi hidupnya tidak berubah-berubah. Tidak jauh, bahkan dari saudara sendiri, sepupu sendiri, tetangga saya, dan saya merasa bahwa apa yang salah. Ternyata ini masalahnya di kendaraannya, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita punya kendaraan yang tidak tepat, tentu kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Misalkan ya, saya mau ke Jakarta, bisa nggak kira-kira saya naik sepeda? Ya, tentu tidak bisa. Bisa nggak kira-kira saya naik motor? Ya, tentu tidak bisa. Bisa nggak saya naik kapal laut? Bisa, Bapak-Ibu sekalian. Tapi butuh waktu yang begitu lama. Kira-kira apa yang solusi yang paling tepat kendaraan yang saya pakai jika saya mau ke Jakarta? Tentu saya pakai pesawat. Cukup dengan 2 jam, saya bisa tiba di Jakarta. Nah, artinya apa? Bagaimana kita bisa memilih kendaraan yang tepat untuk bisa kita meniti masa depan kita lebih baik? Dan secara hitungan sederhananya, misalkan Bapak-Ibu sekalian, apalagi sekarang ya, kondisi pandemik. Kondisi pandemik ini betul-betul melululantakan kondisi ekonomi kita. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Orang-orang yang kerja dikeluarkan. Dan bagaimana buat Anda yang akan jadi sarjana, yang akan baru cari pekerjaan, tentu ini menjadi sebuah tantangan. Kalau kita tidak berpikir terbuka, tentu kita akan menjadi korban dari situasi ini. Sama halnya dengan parasut, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau parasut itu tidak mengembang, tidak terbuka, maka Anda akan jatuh bebas dan mati tentunya ya. Jadi parasut itu baru bisa berfungsi ketika terbuka. Sama juga dengan pikiran kita. Bagaimana dengan kondisi seperti ini, Anda belajar terbuka, melihat peluang, mencari informasi, sehingga Anda bisa punya solusi. Bagaimana caranya meniti masa depan Anda jauh lebih baik dan bisa menjadi solusi di kondisi pandemi seperti ini. Nah, faktanya, kalaupun misalkan kita bekerja, Bapak-Ibu sekalian, rata-rata penghasilan, ya, ini kurang lebih ya, kalau kita di Makassar itu sekitar 3 jutaan, anggaplah 5 juta lah ya. Anda bayangkan, Bapak-Ibu sekalian, bicara mengenai kebutuhan, itu kita harus memenuhi 3 hal. Yang pertama itu ada namanya pangan, urusan perut ya,
Karena kalau kita nggak makan pasti mati. Yang kedua adalah sandang, di mana kita butuh pakaian, dan yang ketiga adalah kita butuh papan, tempat tinggal. Kalau untuk urusan tempat tinggal, saya yakin Anda masih bisa hidup seperti itu. Ya, di kolom jembatan mungkin, di mana emperan masjid mungkin, bebas. Jadi urusan papan itu bisa menjadi urutan ketiga. Urutan kedua adalah sandang, pakaian. Kita juga masih bisa hidup, Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda nggak pakai pakaian. Tapi pertanyaannya, kalau Anda nggak pakai pakaian, Anda mau kemana gitu? Anda mau sembunyi terus di rumah? Tentu tidak bisa, rumah aja nggak punya gitu. Artinya apa? Kita akan memperlihatkan aurat kita. Bisa hidup nggak? Bisa. Tapi sebagai manusia yang punya norma, tentu itu menjadi sebuah aib. Anda harus perjuangkan supaya Anda bisa memiliki yang namanya kemapanan pangan, gitu, sandang gitu loh. Nah, yang paling fatal adalah, yang pertama adalah pangan. Bicara perut, bicara makan. Rata-rata manusia itu standarnya makannya adalah 3 kali sehari. Ini hitungan paling real. Saya senang sekali membuka pikiran, mengajak diskusi banyak orang tentang mengenai pangan ini. Anggaplah misalkan di Makassar, kita makan sekali itu hitungan konversi rupiahnya kurang lebih sekitar 20 ribu. Dianggap masak sendiri, beri sendiri belanja, dan nutrisinya cukup gitu. Jadi kalau Anda sendiri, ya Anda sendiri, sehari Anda harus menghabiskan biaya makan saja itu sekitar 60 ribu. Jadi dalam satu bulan Anda menghabiskan uang 1,8. Itu bicara baru Anda sendiri. Bagaimana kalau Anda sudah menikah? Dua. Tentu menghabiskan dana 2 kali lipatnya. 3,6 juta. Nah, bayangkan Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda punya income 3 juta, dengan pengeluaran pangan 3,6, Anda sudah minus 600 ribu. Nggak kebayang akhirnya ada yang puasa. Itu baru bicara perut. Kita belum bicara mengenai papan, belum kita bicara mengenai sandang seperti itu. Artinya apa? Ini perlu dikoreksi. Ada sebuah yang salah. Kalau dengan income sekecil itu, dan masih kita bisa punya rumah tinggal, kita masih bisa pakaian, seperti itu. Artinya nilai makan kita itu rendah sekali. Makanya jangan heran kalau keluarga kita atau anak-anak kita itu kekurangan gizi. Dan itu bisa dilihat dari ketika mereka sekolah, daya tangkapnya lemah sekali. Jadi bukan masalahnya di anak ini, tapi dari masalah kondisi nutrisinya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini adalah realita. Ini adalah sebuah realita yang harus kita tahu dan sadar sesadarnya bahwa ini kondisinya tidak normal. Sebagai manusia yang punya akal, tentunya harus hijrah, harus berpikir lebih bagaimana ada sebuah sarana atau kendaraan yang bisa dipakai untuk bisa hidupnya layak. Karena kalau bicara mengenai hidup, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak perlu bekerja, karena kucing pun bisa hidup setiap hari tanpa perlu masuk kantor. Karena urusan hidup, itulah urusannya Allah gitu. Tapi urusan hidup bermartabat itulah urusan kita pribadi masing-masing. Makanya kita perlu berjuang hidup layak terhormat. Nah, bagaimana caranya mencari kendaraan? Salah satunya adalah bisnis network marketing yang dijelaskan oleh rapat FND pada sore hari ini. Anda bisa melihat potensinya, potensi penghasilan yang tak terbatas. Selain Anda bisa mensukseskan dirinya Anda, Anda juga bisa mensukseskan banyak orang. Saya pribadi, Bapak-Ibu sekalian, sudah menjalankan usaha ini sejak kuliah, sudah 15 tahunan. Alhamdulillah lewat usaha ini saya bisa menikmati banyak hal, termasuk jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah, bisa membantu orang tua perbaiki rumahnya, dan bisa kasih naik ke tanah suci. Dan bukan saya pribadi, Bapak-Ibu sekalian, sendiri. Tapi ada banyak di jaringan saya yang kehidupannya berubah. Ini yang menarik. Karena kalau kita bicara mengenai penghasilan, itu berarti kita bicara mengenai sebuah kain. Kalau kainnya terlalu sedikit, itu ibaratnya hanya bisa dipakai buat untuk pakaian dalam. Bagaimana kalau Anda punya pakaian hanya bisa dipakai pakaian dalam, terus ada orang yang minta kainnya Anda, tentu Anda marah. Makanya jangan heran orang yang income-nya di bawah rata-rata gampang marah, gampang emosi. Kenapa? Karena pakaiannya terlalu kecil. Bayangkan orang lagi pakaian dalam, terus Anda tarik mau pinjam, orang bisa emosi gitu loh. Jadi penghasilan itu seperti pakaian. Anda harus punya cukup kain untuk bisa menutup aurat, menutup seluruh tubuh, bahkan kalau perlu lebih, supaya Anda bisa berbagi ke banyak orang. Jadi usaha ini Bapak-Ibu sekalian, saya sudah jalankan kurang lebih 15 tahun, waktu kita terbatas, dan saya coba mau sharekan ke Bapak-Ibu sekalian, seperti apa pencapaian saya di usaha ini. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama di layar ya. Oke. Nah, di sini saya mau perlihatkan ke Bapak-Ibu sekalian, bagaimana di usaha ini saya berproses dan bisa mendapatkan penghasilan.
Nah, ini Anda bisa lihat perjalanan saya dari lahir 24 tahun ya. Saya tidak pernah naik pesawat sama sekali, Bapak-Ibu sekalian. Saya asli orang Bugis, tinggalnya di Bone. Saya ke Makassar, itu dalam rangka pendidikan. Saya hanya taunya ada 2-3 kabupaten, Bone, Maros, dan Makassar. Jadi bolak-balik, sejak kuliah SMA, cuma taunya 3 kabupaten tadi. Alhamdulillah lewat usaha ini, saya menikmati banyak hal. Bapak-Ibu sekalian, ini Anda bisa lihat prosesnya di awal, bagaimana seorang anak mahasiswa ya berjuang membangun bisnis ini. Jadi saya bangun bisnis ini sambil saya kuliah. Nah, di usaha ini alhamdulillah bahkan di 1 tahun pertama, saya lebih banyak mengunjungi negara dibanding kota-kota yang ada di Indonesia. Anda bisa bayangkan Bapak-Ibu sekalian ya, orang yang tidak pernah naik pesawat, ketika bangun bisnis ini kurang lebih 1 tahun, bisa keliling dunia, menikmati banyak kota yang ada di luar negeri ketimbang kota yang ada di Indonesia. Coba kira-kira bisnis apa yang Anda bisa bangun. Dan saya memulai usaha ini dari bukan nol, tapi minus. Karena di awal saya mendaftar itu minjem Bapak-Ibu sekalian. Karena saya mahasiswa, tidak punya modal sama sekali, kiriman terbatas. Kapan uang bulanan saya ganggu, maka saya jalan kaki ke kampus. Dan itu tentu tidak mungkin. Nah, ini adalah hasil-hasil dari usaha ini. Anda bisa lihat di slide. Dan yang menarik adalah ini perjalanan saya 2006 sampai 2021. Ternyata ada banyak negara yang saya kunjungi, bahkan sebut nama negaranya saja susah. Bahkan baru tahu negaranya ketika tiba di negara tujuan. Nah, ini kita bisa lihat beberapa foto-foto saya yang saya tampilkan. Jadi saya sudah mengunjungi kurang lebih 40 negara. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah hasil tambahan dari usaha ini di luar income yang tiap bulan saya dapatkan. Ini waktu saya di Ceko ya. Ini waktu di London, Inggris. Ini waktu di Itali. Ada yang menarik ketika kita ke luar negeri, kita bisa belajar peradaban orang luar sana. Kenapa negara lain maju dan kenapa negara kita tetap berkembang? Tidak maju-maju gitu loh. Kenapa? Ternyata di sana, di luar negeri, mereka memang harus dituntut untuk berjuang lebih keras. Karena kondisi ekstrim. Anda bayangkan kalau Anda nggak punya rumah dan tinggal di luar dan lagi musim salju, Anda bisa mati membeku. Nah, ini yang menarik juga waktu saya di Belanda, ini kita keliling dengan beberapa teman ya, ini waktu saya dengan istri. Saya sendiri ke Paris, sudah sering ke Eropa ya, beberapa negara, sudah beberapa kali. Buat Anda yang senang bermedia sosial dan senang eksis, ini adalah tempatnya Anda berprestasi. Anda bisa menikmati banyak latar belakang, foto langsung di negara yang mana Anda suka. Banyak orang yang baru memulai 1 tahun, 2 tahun, sudah nikmati puluhan negara. Nah, ini negara-negaranya, ini di Rusia, ini waktu di Turki, di Amerika Serikat, bahkan di Amerika sempat extend juga. Nah, ini terakhir sebelum pandemik, Bapak-Ibu sekalian, saya sempat keluar juga ke Yordan, Palestina, Oman, sama Arab Saudi. Nah, ini juga adalah hasil dari usaha ini juga, rumah senilai kurang lebih 4 miliar. Orang bertanya, apa pekerjaannya Hasibuan? Pekerjaan saya cuma bisnis ini. Saya bangun network, saya jalankan bisnis Tiansi, tidak ada pekerjaan lain. Tapi punya income, bahkan income saya bisa penghasilan orang 1 bulan, dan itu saya bisa dapatkan sehari. Nah, terakhir teman-teman sekalian, sebelum kita berpisah, sebelum seserahkan ke MC, tentu kita perlu motivasi. Bagaimana kita bisa berjuang? Tentu motivasi ini membuat kita semakin terbuka dengan peluang. Karena kita bicara mengenai motivasi, ujung-ujungnya adalah bagaimana ada sesuatu yang kita inginkan yang biasa orang sebut sebagai dreams. Di sini kita bicara mengenai income. Income itulah menjadi sarana buat kita untuk mewujudkan impian kita satu persatu. Dan saya tidak tahu Bapak-Ibu sekalian impiannya apa yang bisa menjadi baranya buat Anda berjuang. Karena kalau Anda punya baranya, maka apapun yang Anda masak, itu bisa masak. Tapi kalau nggak ada baranya, hal sepele pun, misalkan keripik yang digoreng, itu tidak akan masak-masak. Anda harus jelas apa motivasinya, sama juga dengan saya. Motivasi saya jelas. Ada banyak orang mungkin ingin bebas finansial, karena selama ini selalu bermasalah keuangan, karena sangat terbatas dengan cara mungkin bekerja. Atau ada orang juga mungkin punya banyak uang, tapi secara income, banyak uang, tapi secara waktu mereka terbatas. Atau mungkin traveling, ada uang, ada banyak penghasilan, tapi terikat oleh pekerjaan, terikat oleh bisnis konvensional, akhirnya tidak bisa mengunjungi negara-negara yang diimpikan. Atau sosial berbagi, ini mungkin juga menjadi salah satu motivasinya. Selama ini Anda merasa
hidup sendiri, menikmati sendiri, Anda mau berbagi, Anda takut kekurangan, atau berbakti ke orang tua, atau ibadah. Kalau orang nanya, apa motivasinya, Pak Hasibuan, motivasi saya adalah sederhana, Bapak-Ibu sekalian, saya cuma ingin berbakti ke dua orang tua. Saya tahu orang tua saya sudah kerja keras dari dulu, bertani, mereka mengorbankan kehidupannya supaya anak-anaknya bisa menjadi manusia yang dimanusiakan. Saya sendiri adalah orang yang menemani ayah saya di kampung waktu kakak-kakak saya kuliah, menemani di kebun, di sawah. Saya lihat bagaimana mereka berjuang keras buat anaknya. Saya selalu merasa sedih ketika ada anak yang tidak bisa berbakti ke orang tuanya, tidak bisa memberi sesuatu, apalagi di saat-saat orang tua membutuhkan, mereka sudah tua. Ini yang membuat saya setiap hari berpikir, apa yang bisa saya berikan ke orang tua saya. Kalau saya bekerja, mungkin hanya cukup buat saya. Saya tidak mau seperti itu. Saya butuh solusi. Dan alhamdulillah bisnis ini hadir buat saya, dan mungkin bisnis ini hadir buat Anda juga. Dan kita nggak tahu apa motivasinya Anda, tapi bisa saja motivasinya, Bapak-Ibu sekalian, sama seperti motivasi saya. Keinginan saya sederhana. Saya ingin meluangkan waktu lebih banyak ke orang tua dan memenuhi kebutuhannya. Karena buat saya pribadi adalah hal terindah menjadi seorang anak adalah ketika bisa berbuat sesuatu ke orang tua. Bapak-Ibu sekalian, terakhir saya ingin sampaikan ke Anda semua bahwa penting sekali Anda mengambil keputusan, apalagi di kondisi pandemik seperti ini, kondisi ekonomi lagi menurun, dan tentu Anda punya kebutuhan yang Anda harus penuhi. Ada banyak orang menunggu Anda untuk berjuang. Mungkin Anda punya tanggung jawab, dan ketika Anda melihat peluang bisnis ini, Anda bisa menjadikan sebagai kendaraan buat berjuang. Saya tahu bahwa membangun sesuatu tidak mudah, sama juga bisnis ini. Tapi saya percaya Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda berjuang, saya percaya Anda bisa juga membangun bisnis ini. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita tidak berjuang, saya mau sampaikan ke Anda bahwa kehidupan ini akan keras sama Anda. Tapi ketika Anda keras sama diri Anda, maka kehidupan ini akan melunak sama Anda, memberikan apapun yang Anda mau. Suatu saat, Anda yang menggantikan saya sharing, akan ada orang yang mengatakan, itu anak saya, itu ayah saya, itu ibu saya, itu saudara saya. Semua keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai, ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak pernah khawatir. Karena ada anaknya namanya Hasibuan. Karena ada kakaknya namanya Hasibuan. Ada saudaranya namanya Hasibuan. Ada suaminya namanya Hasibuan. Dan mereka tidak pernah khawatir, karena kita selalu hadir menjadi solusi buat orang-orang yang kita cintai. Itu saja sharing dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Segera ambil keputusan dan hubungi pengundangnya. Terakhir dari saya, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap pakai masker. Dan saya kembalikan kepada MC. Silakan Bu Valen. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Hasibuan atas sharing yang sangat menyadarkan dan memotivasi kita semua. Bapak Ibu, kita doakan sama-sama agar Pak Hasibuan Kanata selalu dan semakin sukses di bisnis PR syariahnya. Baik Bapak Ibu, saat mengambil keputusan karena acara penitip online sudah selesai, dan jangan takut ketika menjalankan bisnis ini, apapun latar belakang Anda, akan selalu ada mentor-mentor, akan selalu ada pertemuan yang memberikan pembelajaran bagi Anda yang tidak punya latar belakang bisnis. Akan tetap ada pertemuan OP online seperti ini ya. Nah, seperti sore ini kita akan ada kembali. Pastikan Anda manfaatkan, undang sebanyak mungkin rekan Anda untuk mengisi dan peluang usaha seperti sore hari ini untuk perkembangan bisnis Anda bersama Bapak Johanri Andrean dan Bapak Rocky Stefan ya. Setelah acara ini jangan langsung Anda beraktivitas lain, tapi pastikan Anda hubungi para pengundang Anda, minta penjelasan lebih lanjut, minta hak follow Anda, dan nyatakan antusias Anda untuk bergabung ya. Sekian acara Opportunity TV online pada sore hari ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Saya Valentina dari Kota Palembang ya. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda semua.